Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Rompin Vlog Fishing Channel. Sekarang ni aku ada dalam sungai. Jadi macam inilah trip ujung-ujung, mungkin trip last lah. Sekarang ni aku dengan grup Negeri Sembilan Tampin, Tu Anyai, ni abang ni apa nama. Lepas tu dengan adalah lagi Ijan apa semua kat dekat sana. So tanpa berbahasa basi lagi, itulah kita mulai. Jangan lupa like, subscribe dan share Rompin Vlog Fishing terbaik. Jom. Okey, aku start dengan popper dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Popper. Tak apa, main je. Dia pusing-pusing tu. Please lah GT. Oh bukan, lumba-lumba. Apa ya ke dolphin? Macam dugong je. Gila. Macam ni je tempat cetek. Tengok, aku nak duduk sini, aku nak tengok dia ada boiling lagi tak? Ada boiling aku nak baling. Jaga licin, lumut. Macam mana dia boleh main sampai tempat cetek ni? Ha? Tak ada dah, dia dah lari dah ni. Kalau dia ada, nampak je kelibat dia. Okey, kita dah sampai di spot baru. Try lah apa yang ada kat sini. Kita cuba je. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tu. Oh, orang tasik. Oh, putus. Ambil bambu aku. Aduh. Aduh. Oh damn. Lekat popper aku kat mulut dia. Putus. Putus lidah lah. Okay geng, aku baru keputusan.
leader 60 ni. Putus. Ha, Haruan Tasik ambil sekali je. Gigil. Gigil. Kena buli lagi. Ini sebab tempat ni cetek, jadi aku tak boleh nak pump ke atas. Jadi tahan je lah. Mana tarik ke tepi pun taklah macam mana. Payah adanya, payah adanya. Termantap, termantap. Hah? Apa? Apa? You? Ada lagi you tadi? Mantap lah, kapu makan pupa. Kapu ni? Aku nak try Z-Man pula. Aku penat main set kasar. Jadi, kita teruskan. Seperti biasa. Jangan mengalah. Yes. 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 Yes, right. Dia sedang mau makan. Bara tak jadi. Amboi. Mantap. Terbaik ah. Wes. Duduk sini. Oi, anak je nak. Kau tengok. Ya, yeah, kami dah dapat lesen. Ah, terbaik, terbaik. Ya, ya, jangan sampai. Tengok tu. Besar tu. Kau tunjuk sikit. Mantap. 200 gram lagi nak 3 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Bara-bara ambil lah popa. Okay guys, sekarang hari kedua. Tapi sebenarnya kita orang balik awal dalam pukul 10 ataupun pukul ha? Kau diam. Tengok. Korang tengok, ada orang gila ni. Tengok aku belakang, dia tak dapat ikan, dia marah. Apa? Ha, kita orang balik awal sebenarnya hari ni pukul 10. Jadi so kita orang shoot
awal pagi lah ke spot. Lepas tu nanti dalam pukul 8:30 korang gerak balik camp dan tunggu boat datang lah. Okay, jom, let's go. Tengok apa yang terjadi. Habis dah dia makan bangkai semalam. Ha? Dia awak. Okay guys, aku dah sampai spot. Air cetek lagi, tunggu sekejap air pasang lagi. Aku berapa dah tinggal sebiji ni. Oh, fish on, fish on. Kena. Sudahlah. Oh, macam mana ni licin. Putus. Ambil apa tu? Hai, aduh. Gila. Aduh. Ambil apa tu? Tak tahu lah, tak nampak. Yang ni tak nampak. GT ke dia ke? Tapi aku rasa dia tu. Gigil lu. Aku dah selamat kan korang. Jadi dah tak ada dah sakit mulut. Kita tak tahulah kalau ada yang lain degil. Tak ada rezeki. Black tip pun tak nak naik. Sini cetek. Jadi susah sikit lah. Dah tu aku nak pakai apa ni? Popo aku dah tak ada. Dua-dua dah tak ada habis. Lanak tu. Habis tadi, oi. Kena pergi laju, tak boleh. Tak berhenti tadi.
Slow-slow je, layan je, layan je. Saya minta dia tak langgar. Sekarang. Layan je, layan je. Mana tahu ada rezeki boleh buat naik. Kalah lah mesin aku. Kita tak ada gancu, tak ada apa ni. Aduh. Huh? Tak ada gaik. Licin, licin. Nampak. Ikut, 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 ikut. Dia pergi tepi, ikut. Slow-slow. Slow-slow, hati-hati. Jangan bagi kendur. Jangan bagi kendur. Dah lah licin. Slow-slow je layan. Ini nak pegang tak boleh ni, gigi tajam. Dia main tepi dah. Naik tempat tinggi. Panjang gila lah. Ha? Macam mana nak naik kan? Tak tahu lah. Jaga, jaga, jaga. Dia ke sana. Joran aku, joran aku. Joran aku. Nyai, nyai, tepi nyai. Sini, 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 sini. Ikut, ikut, ikut dia. Jaga, jaga licin. Turun bawah tu. Pergi tepi, tepi. Main je sampai dia penat. Layan ni. Main sampai dia penat. Ikut je. Slow-slow, slow-slow. Haa, oh, tu dia, jerung. Masuk ke sini ni, Jan. Kalau dia dah lembik je lagi, masuk ke sini. Ya, ya, masuk ke sini, lorong ni. Slow-slow je. Jangan bagi dia pusing. Macam tu je. Oh, jaga. Jaga muka aku. Jangan, jangan bagi dia pusing. Jaga muka. Aku risau nak ambil. Oh. Oh, sikit lagi nak kena gigi. Sikit lagi nak kena gigi. Oh, tak boleh. Dia pusing kan ni? Meh meh. Bismillahirrahmanirrahim. Alu ni bang, tadi dia buat masuk ikut alu ni. Tu kan? Saya pusing tadi masuk ikut alu ni. Itu kenal. Air dia menang ni. Sekejap, sekejap. Layan dulu. Allah. Allah. Haa, ah, bye-bye. Popper dalam mulut. Oh, tadi popper kat luar lagi. Dia dah makin masuk popper tu. Ah, tak apalah, tak ada rezeki. Macam mana?
Tahan leader. Tapi nasib baik dia tak kena batu ke. Aku nasib aku tak baik. Pergi kat batu. Tapi jingat kan. Jingat lah ikatan terbaik. Alah. Nak pikul lah tadi. Jangan. Ambil. Jangan pikul. Bahaya gigi tajam tu. Kena sekali. Tak, dengar aku nak pegang ekor tadi. Tarik kan. Tarik ekor tu. Ekor. Ekor tak boleh. Dia pusing. Bahaya. Kita tak. Derung bukan dia pusing tepi kan. Kita pusing ni atas. Pulang tarik masuk kat sini. Hari hujan. Kita orang berlindung tadi. Tapi basah juga. Sebab bawah pokok kan. Tapi ni pun aku pun dah buka baju. Sebab tak tahan sejuk kan. So kita teruskan lah. Ada baki setengah jam lagi. So casting. Sebelum kita orang kena bergerak balik ke camp. Taklah ada yang sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ni aku pakai pintil. Look pintil. Sorry lah kalau kamera tak clear. Jadi boleh lah. Oi. Betul. Ada boiling. Tapi aku takut lah. Takut jerung lagi. Okay guys, setakat ni je lah video untuk kali ni. Sekarang aku dah kat rumah. Semalam bateri habis, jadi tak ada nak buat nutup dekat sana. Bateri spare dia, tapi aku takut short nak tukar tengah hujan kan, dengan basah-basah tu. So mungkin ni video yang last lah, last sebelum tibanya monsun. Sebab sekarang ni angin dah tak cantik, cuaca dah hujan, ombak pun ada dah kan. Jadi dalam masa ni mungkin aku akan mainkan air tawar, bawung ataupun sebarau toman ataupun menjaring. Tengoklah macam mana. Pengajaran untuk video kali ni, gancu jangan lupa bawa untuk main tempat pulau. Sebab kita tak tahu kan ikan apa yang kita akan tarik. So pengajaran untuk diri sendiri lah. Sepatutnya aku yang bawa gancu tu. Cuma aku dah buat gancu dan tertinggal. Tak sengaja kan. Takpelah, lepas ni kena ingat lah. So terima kasih lah kerana menonton setakat aku sahaja. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jangan lupa juga tekan butang loceng untuk mengaktifkan notification supaya korang tak tinggal untuk video-video terbaru yang menarik. InsyaAllah aku akan cuba menghasilkan video yang menarik untuk korang lagi lepas ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa terus support. Terima kasih juga kerana support Rompe Vlog Fishing terbaik. Bye-bye. Assalamualaikum.